Balik lagi di BBOTO Channel dan kita ada di IMS 2024. Banyak banget mobil-mobil baru di IMS dan kita bakal lihat keseruan apa saja mobil-mobil yang menurut saya menarik. Bisa dilihat teman-teman di sini ada 4 bagian, West Park, East Park, dan kalian bisa nanti kunjungin IMS dari Infinite Life sampai nanti ada juga tampilan mobil-mobil baru. Jadi langsung aja kita lihat mobil terbaru yang menarik di IMS 2024 selengkapnya di YouTube BB Auto Channel. Selengkapnya di BB Auto Channel. Don't forget to subscribe. Oke, kita mulai langsung dari Hall A dan Hall D. Bisa dilihat ini belum terbuka semua ya teman-teman, tapi banyak pastinya mobil-mobil yang menarik karena kalian langsung disambut dengan mobil Zeni angkatan darat yang gede banget. Langsung kita ke booth Hall A. Nah, jadi masuk langsung ada booth Suzuki. Ini adalah Jimny terbaru, Jimny 5-seater, 5 penumpang, yang nggak tahu ya bakal digoreng lagi atau nggak harganya, tapi kalian bisa nikmatin pengalaman test drive Jimny dengan ada obstacle-obstacle yang agak ekstrim di sana. Kita adalah VinFast 7, keren juga ya. Nah, penampakannya seperti apa? Penampakannya seperti ini teman-teman. Ini warnanya grey, keren sekali ya. Nah, VinFast 7 adalah mobil dari Vietnam. Oke, next ada mobil apa lagi? Kita lihat mobil berikutnya. Nah, di depannya VinFast ini adalah Omoda. Nah, Omoda sendiri dia bawa brand-brand tipe-tipe yang sudah ada sebelumnya ya, Cherry Omoda 5, dan ini adalah Cherry Omoda yang listrik E5. Nah, setelah kita lihat dari VinFast, Cherry ada juga di sini. Nanti kita lihat bakal sama-sama ada Pak Jokowi ya. Nah, ini BMW. Seberangnya Daihatsu entah apa yang dibawa, sepertinya tidak ada yang baru. Mereka hanya merepresentasikan aja bahwa eksis ya. Walaupun begitu tetap aja produknya laku ya teman-teman di Daihatsu. Terios baru ada di situ juga yang facelift tahun lalu. Kabarnya Rush mungkin mau keluar tapi kayaknya nggak keluar juga ya. Nah, yang menarik adalah teman-teman di booth kita mau sama-sama lihat di MG, karena MG itu yang terpampang di atas itu adalah tipe Maxus AMG yang tipe tertinggi ya teman-teman ya, yang speknya adalah spek dari kita sama-sama tahu dia pengen saingannya Alphard. Nah, saingannya Alphard itu adalah MG Maxus 9 EV. Kalau Alphard masih hybrid, ini sudah EV. Keren banget ya. Nah, ada juga yang menarik bahwa MG di sini ada MG E5 EV. Ini mobil estate-nya MG tapi EV. Nggak tahu ini benar-benar nanti mau dimasukin atau nggak, tapi keren banget ya MG ya. Apalagi dengan pabrikan MG sekarang sudah berani untuk produksi secara CKD di kerjasama dengan Wuling, pastinya akan lebih banyak varian-varian lagi ya. Nah, kita lihat sama-sama ini MG Maxus dan MG ES. Oke teman-teman, sekarang kita ada di booth Wuling. Nah, booth Wuling sendiri ini bisa teman-teman lihat bahwa ini yang terbaru nih, Wuling Cloud, yang bakal nanti ini kalau sekilas terselubung mirip sama mobil dari Hyundai, apa ya, Stargazer tuh mukanya depannya mirip banget Stargazer ya, walaupun diselubung gini ya. Nah, secara segmen kayaknya dia mau bersaing dengan segmen dari MG 4 EV. Nah, dari Wuling sendiri mungkin produknya itu yang terbaru. Kita di sampingnya ada Honda sendiri
Nah, ini yang di selubung ini yang menurut saya menarik, teman-teman, karena yang dalam selubung ini merupakan Honda BRV sebenarnya, karena sudah sama-sama tahu ya BRV akan facelift. Dan wih, keren banget CRV ya, warna putih gini. Nah, itu dia Honda BRV yang terbaru. Dan di depannya adalah Bu Toyota. Bu Toyota tidak ada yang terbaru ya, sepertinya dia masih line up jajarannya, karena Toyota sendiri lagi pusing nanggepin recall yang banyak banget. Dan ada Toyota GR, ada RAV4, RAV4-nya sih keren sih ya, RAV4. Ada BZ4X yang juga sayang sekali dapat recall juga. Dan ini yang terbaru nih, ada Hilux Rangga. Nah, jadi demikian dari booth Toyota, booth Honda. Nanti teman-teman kalau misalnya lihat ke booth IMS, pilih aja mana yang booth menurut kalian menarik. Dan kalau pengen lihat semua mobil, ada di booth Danamon. Oke, sekarang kita coba lihat booth-booth yang lain. Nah, booth BYD, seperti teman-teman udah tahu, ada BYD Seal. Dan harganya berapa akan officially launch di hari ini ya teman-teman. Dan teman-teman nanti bisa lihat juga untuk BYD Seal yang ada beberapa varian warna juga di sini ya teman-teman. Oke, sekarang kita mau sama-sama lihat untuk proses pembukaan dari IMS. Nah, ini Pak Jokowi lagi lihat mobil Mitsubishi di booth-nya Mitsubishi. Mobil pertama itu X-Force yang beliau lihat. Mobilnya warna kuning. Ada juga X-Force putih. Nah, ini mobil BYD yang baru, keren banget ya. Ini mobilnya kayak Alphard, teman-teman. Mobilnya kayak Alphard, Pak Jokowi lagi mau lihat. Nah, nyaman banget nih kayaknya Pak Jokowi di dalam. Nah, inilah dia Genza, nama mobilnya. Mobil Genza BYD. Keren banget deh. Ini dia mobil Denza D9. Keren banget ya. Ini mobil kompetitornya Alphard dari BYD. Kira-kira menang mana nih sama Alphard? Dan ini full electric vehicle ya teman-teman. Tadi Pak Jokowi udah masuk. Wow, keren banget. Benar-benar mirip kayak Alphard, tapi asli dari Cungko. Denza, Denza D9. Demikian video kali ini, teman-teman boleh klik like apabila suka dan share ke teman-teman yang lain, dan juga komen mau di request mobil apa atau ada masukan apa, silahkan tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa juga nonton video-video sebelumnya yang mungkin kalian cari mobilnya ada di situ. Dan juga jangan lupa follow Instagram dan Facebook dan juga Twitter Baby Auto. Bung Basen out, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.